Yo! Nice birdie! Fotografer jadi aktor kuat cerita di balik pertanda postingan terakhir Ashraf Sinclair kejadian di London yang tak terekspos. Suami artis sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat serangan jantung pada Selasa 18 Februari 2020. BCL kehilangan suami tercintanya seperti yang dibenarkan oleh manajernya. Ia benar meninggal, kata Dodi, manajer BCL. Kabar ini mengejutkan semua pihak, terutama mereka yang begitu mengenal dan menggemari pasangan BCL dan Ashraf Sinclair. Belakangan sebuah cerita pilu dan mengharukan mengenai saat-saat terakhir suami BCL beredar. Satu di antaranya yang menarik disimak adalah cerita dari fotografer Ashraf dan BCL yang sempat ikut mereka berlibur ke London. Adalah Jodi Oktora, fotografer pribadi Ashraf Sinclair dan pasangan artis tersebut yang sempat ikut keduanya berlibur di London. Jodi Oktora, fotografer pribadi Ashraf Sinclair, menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada sang aktris lewat media sosial. Ia mengaku tak percaya kepergian Ashraf Sinclair yang begitu mendadak dan mengejutkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ashraf Sinclair, 18 Februari 2020, tulis Jodi Oktora di laman Instagram pribadinya. Ucapan duka tersebut disertai dengan foto Ashraf Sinclair. Fotografer pribadi Ashraf Sinclair itu mengenang sekaligus menguak cerita di balik foto terakhir yang ia ambil dengan objek Ashraf itu. Foto terakhir yang gue ambil buat almarhum, tulis Jodi Oktora. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay strong buat Bunga Citra Lestari, tulis Jodi Oktora. Foto yang diambil Jodi Oktora itu memang benar menjadi postingan terakhir di akun terverifikasi milik Ashraf Sinclair. Di dalam foto tersebut, Ashraf Sinclair tampak berada di tepi jalanan di sekitar New York. Ia mengenakan celana hitam dengan kaos putih dan jaket tebal. Ashraf memakai sneaker berwarna putih dan memandang ke arah samping. Foto yang ia unggah begitu artistik sebab memperlihatkan suasana industrial yang begitu epic. Manhattan, steam, tulis suami BCL itu di captionnya. Rupanya ada cerita di balik postingan-postingan terakhir yang diunggah oleh Ashraf sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jodi Oktora mengungkap cerita lainnya yang tak kalah memilukan terakhir postingan demi postingan yang diunggah oleh Ashraf terakhir kali. Misalnya seperti foto yang memperlihatkan Ashraf dalam banyak sosok yang diedit seperti sedang berjalan menyeberangi jalan. Ternyata Jodi sempat mendapat permintaan terakhir dari Ashraf terkait pembuatan foto tersebut. Jodi mengenang percakapan yang terjadi antara ia dan Ashraf. "Gue As, dingin nih di luar. Bikin foto-foto yuk mumpung kece tempatnya. As, nah, gue mau difoto jalan dari ujung sama ke sini. Biar kece," tulis Jodi mengenang permintaan Ashraf. Cerita lain lebih pilu ikut diungkap. Kala itu Jodi mengenang kebaikan hati Ashraf kepadanya selama berlibur di London. "Nah, ada foto yang sangat berkenang banget buat gue. Foto di bawah ini nggak ada guenya karena gue motoin." Terus tiba-tiba As bilang, "Sini gue fotoin, lo samping gue, ntar gue pasang jadi ramean, biar ada foto rame-rame kita," tulis Jodi. Jodi waktu terharu dan mengucapkan terima kasih kepada sang sahabat. "Makasih As, gue ada foto rame-rame deh. Gila lo ah, ngeditnya dan pakai HP doang," tutupnya. Cerita-cerita tersebut disampaikan oleh Jodi di Instagram story-nya. Beberapa hari belakangan, Ashraf dan BCL memang tampak sedang berlibur bersama di London dan New York. Ashraf tampak mengunggah momen romantis dengan BCL pada saat liburan bersama. Pada unggahan foto itu, Ashraf dan BCL berfoto dengan memajukan bibir sambil berpandangan. Ashraf dan BCL juga kompak mengenakan sweater. Dalam foto itu, Ashraf masih terlihat sangat sehat. "Soal I, harusnya saya," tulis Ashraf Sinclair pada keterangan foto tersebut. Pada unggahan foto selanjutnya terdapat foto Ashraf bersama dengan BCL dan juga sang anak Noah Sinclair. Saat itu mereka sedang merayakan tahun baru di Melbourne. "Kilas balik balon udara dan tahun baru 2020," tulis Ashraf.
unggahan foto tersebut merupakan kenangan terakhir antara Ashraf dengan Bisel. Itulah guys, fotografer Jody Oktora yang menguak cerita di balik pertanda postingan terakhir Ashraf Sinclair, kejadian di London tak terekspos. Lalu bagaimana kira-kira guys buat kalian mengenai hal ini? Pertanda di akhir meninggalnya Ashraf Sinclair ini. Jadi jangan lupa kalian komen di bawah, like dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.